Nabiatun. Oh iya, target language ya, sir. Yes, target language. Oke. One terrorist group's mission was played in the Vice President Yusuf Kala's house last Wednesday. In a statement, three men admit they commit the bombing action in Bali for the sake of direct entrance to heaven. A man with a black mask and a belt around his clothes in the Pakistani style shouted out in the danger and called for jihad globally. He considered the U.S., United Kingdom, and Australia enemies. According to Vice President Yusuf Kala, the man with the mask who spoke with the Mali accent is Nurdin Mohammed Top, a terrorist who is currently sought by the police on a variety of charges. Okay. One terrorist group's admission was played in the Vice President Yusuf Kala's house last Wednesday. In a statement, three men admitted they committed the wrong bombing action in Bali for the sake of the direct entrance to heaven. A man with a black mask and a belt around his clothes in the Pakistani style shouted out and raised his index finger and called for jihad globally. He considered the US, United Kingdom, and Australia enemies. According to Vice President Yusuf Kala, the man with the mask who spoke with the Malay accent is Nordin Mohammed Top, a terrorist who is currently sought by the police on a variety charges. Okay? That is the pronunciation, ya. Yeah? Jadi ada variety, bukan variety, ya. Yeah? Ada apa, sir, tadi, sir? Variety. Variety means yang terakhir itu. Variety. Ya, yeah, variety. Variety. Baru ada accent. Accent mean accent apa? Logat. Yang di garis bawah itu yang who spoke with the Malay accent. Accent, not action, act, accent. Action. Ya, kalau action kan beda A. Ya, A kan. Coba bilang A. 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 Itu action. 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 Tapi kalau ini dilebarkan dia. Action. Dengan action. Okay. Entrance to heaven. Ya, baru ada kata-kata vice. Okay. Now, kita masuk ke dalam pembahasan. Ya. Saya mau tanya dulu, ada kata-kata yang baru pertama kali didengar di sini? Banyak, sir. Oke, okay, tell me, what are they? Admission. Gimana? Admission. Admission, oke, okay, admission. Terus? Faiz, itu Faiz. Faiz, oke. Okay. Faiz, udah deh, soalnya saya dengar Faiz, itu kan Oke, okay. Yang lain ada lagi? Shout. Oke, okay. Shout. Bom ya, sir, ya? Shout. Ya, bom, pemboman. Bawa sendiri itu ya, sir. Currently shout. Currently, oke, okay. Currently. Shoutnya, sir. Shout. Oke, shout. Soak. Oke, okay, ada lagi? Soak. Keluar, sir. Ketikannya. Hah? Ketikannya. Nggak keluar, sir. Ketikannya kok nggak keluar? Loh, masa sih? Iya. Nggak jalan. Cuma pakai voice doang. Oh, benar. Cuma nampak voice doang?
Iya, vice admission vocabulary kayak gitu, yang atas itu. Yang shoutednya enggak? Enggak. Udah kelihatan? Enggak kelihatan, enggak muncul-muncul, enggak muter-muter. Oke, ntar ya. Coba ini, kelihatan nggak ini? Tunggu ya sebentar. Kelihatan? Enggak. Masa sih? Enggak. Serius. Kalau yang ini kelihatan nggak? Macet kok. Enggak jalan. Nggak jalan Pada ya? bensin. Enggak jalan ya. Ini jalan bahasa Indonesia English translation enggak yang Enggak. nampak apa Class 2 vocabulary admission files cuma sampai files doang. file saya udah ganti-ganti nih Wah. berarti coba kita masuki dulu ke sini kelihatan apa yang kelihatan Not move, sir. Not move. Yeah. How come? Move on dong. Enggak apa-apa. Coba saya stop presenting. Wait a second ya. Tunggu dulu ya. Apa yang kelihatan? Wait. Not yet. Skype for business. Apa namanya? Ini kita semua namanya apa ini? Lupa lagi. Ya screen apa? Screen daripada Skype for oh, Business kan? Iya. Screen-nya ini ada. Apa obrolan kita itu loh, sir, kotak-kotak gitu. Oke. Okay. Nah, apa namanya kok malah lupa tuh. Desti kelihatan screen-nya kota. Itu. Kita ngelihatnya yang Oke, Taiwan, Desti, orang-orangnya yang ikut Oke. Okay. Ayu gimana Ayu? Iya sama. Sama Mbak Umi. Oh, kalau Mbak Umi lagi barbeque ya, sorry. Jangan ditanya. Dia lagi menikmati acara nih. Laper gua jadinya. Oke okay, ya. Kelihatan ya? Oke, okay, coba saya ganti sekarang ke share program. Oke. Okay. Oke. Apa yang kelihatan? Enggak kelihatan, sir. Masih sama kayak tadi, sir. Apa yang kelihatan? Mas. Lagi jalan, sir. Lagi loading-loading. Oh, loading berarti masalah di sana atau nah, sih? Ini baru. Baru ya. Siapa oh, itu? Aku lagi loading. Siapa yang sudah muncul? Oke, oke, sir. Oke. How lama? Hentua? 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 Oke. Oke, ma? Oke, sir. Oke, good. Oke. Shouted, currently, soak, what else? Yang kata-kata baru bagi kamu. Sir lagi nyari-nyari soal cici. Yang saya jarang-jarang juga sih dengar varieti. Makanya gitu varietas itu apa? Iya, kemarin. Bermacam-macam. Oke. Okay. Varieti mana, Mbak? Variety ya. Variety. Oke. Okay. Makanya kan ada namanya. Halo? Iya. Ah, ada namanya various. Kan? Various, iya. Varietas, iya. Variasi. Iya, sama variet. Kalau various itu kan bermacam-macam tapi dia berbentuk kata sifat ya. Coba saya tambahkan di sini lagi ada namanya various. Oh, various. Oh, iya. Okay. Iya kan? Kemudian ada lagi nanti namanya vary. Ya, kalau very itu artinya kata kerjanya gitu ya. Nah, gitu. Ada lagi yang kamu baru yang tahu? Yang kalimat kalimat ke bawah itu yang
a terrorist who is itu loh, currently itu loh, apa artinya sir? Yang mana? Dibaca kalimatnya berikut. A man? Itu loh, yang paling bawah. Mm-hmm. Who is currently? Itu iya. Itu mm-hmm. yang currently itunya. Ya, yeah, who is currently sold by the police. Oke okay, ya. Oke, okay, admission itu kata benda atau kata sifat atau kata kerja? Kata benda. Yes, benar, kata benda. Yaitu artinya pengakuan. Ya, yeah, sorry. Gua hapus. Waduh. Oke. Pengakuan. Sekarang ada namanya vice. Coba vice itu kata benda atau kata sifat? Kata sifat, Bu. Kata sifat ya, Sir? Apa sih vice itu? Ya, kata? Wah, iya. Sifat. Sifat buruk. Tapi kalau dia wakil kata benda, wakil kata benda. Tapi itu nggak ada wakil presiden. Ini caranya apa sih? Vice. Itu adalah wakil. Di sini tuh ada artinya ini loh, Sir. Vice presiden baru wakil presiden. Kalau vice itu baru wakil. Iya. Berarti itu kalau ada presiden pasti ada wakil. Berarti pasangan daripada presiden adalah wakil presiden. Wakil presiden. Oke. Nah, sekarang vice itu juga bisa berarti dia kata benda, ya. Yang artinya di sini adalah wakil. Sorry, kok ini shouted. Ini ini apa? Kata kerja, kata sifat? Coba ini kata saya tanya kerja. Dulu ya. Ayu, kata kerja, kata sifat, you? Kata kerja, sir. Kata kerja, good. Ya, kemudian artinya apa? Berteriak. Iya, berteriak, benar. Kemudian saya tanya Mbak Napiatun, ini kata kerja sifat keterangan. Sebentar, itu artinya apa ya? Currently, Estonian. Oke. Okay. Currently ini adalah kata keterangan. Keterangan itu bahasa Inggrisnya adalah at. Yes, benar. Ya, di mana ini artinya adalah kini. Ya. Kini. So, kalau saya tanya, who is our current president? Yes. Mr. Joko Widodo. Joko Widodo. Jadi current itu artinya kini, terkini. Ya. So, I'm asking you now. Who is your current translation to teacher now? No, we don't know. But who is your current translation to teacher? Mr. Daniel? Yes, yeah. Okay. Understood sampai di sini? Understood, sir. Sekarang saya tanya kepada Desti. So, ini kata kerja atau kata sifat? Apa ya? Apa sih tadi, sih? So, kata kerja atau kata sifat? Kata kerja, ya. Kok bisa, ya. Sir, ini kata kerja? Kan gitu, karena ini berasal dari kata si. Si. Adalah bentuk kalimat kata kerja, bentuk kata kerja ke pertama, sedangkan sub adalah bentuk kata kerja ke kedua dan ketiga.
Sir, itu si-nya pakai K kan? Si. Hmm? Iya pakai K. Pakai K dong. Pakai? S-E-E-K. Iya, pakai K, sorry. Ya, maka ini kata kerja ketiganya juga so. Iya, benar. Ya. Artinya apa? Mencari. Yes. Mencari. Ini Ayu dia dulu udah pernah kursus ini kayaknya ya. Oh, enggak, baru baca. Tapi baru ngomong. Di mana, yuk? Baru ngeliat di kamus. Oke. Pressure, Fred. Ayu mah itu. Kok Yeni gak ada ya? Iya, Yeni kemana ya? Yeni kemana nggak datang? Yeni kemana nih selama? Tadi lembur mungkin. Lembur ya? Kauro lah, sekarang kan lagi hari-hari bahagia ceritanya. Kena badai lah semua bahagia. Oke, okay, variety, kata benda atau kata sifat? Kata benda. Artinya? Macam. Iya, beragam, bermacam-macam, banyak macam lah gitu ya. Macam. Kalau various? Adjective. Artinya sama ya, beragam atau bermacam-macam. Bermacam-macam. Kemudian kalau fairy. Berubah. Iya, berubah-ubah. Merubah ya. Merubah. Kata kerja atau kata sifat? Verb. Yang artinya? Kata kerja. Merubah. Oke, okay, good ya. Nah, jadi I think that kita setiap pertemuan selalu menemukan banyak kata-kata yang baru, ya. Jadi saya harap dihafal. Ya, jadi do you think that English is difficult? Does anyone want to give a comment or answers to my statements, my questions? Do you think that Sir, is English is difficult? Sir, itu nentuinnya non-verb itunya susah loh. Sir, kalau keterangan mungkin agak lumayan lah. Kalau verb sama non-nya itu susah loh. Ini yang bertanya siapa namanya, Sir? Nggak ada melihat apa? Desti, Sir. Desti bertanya, oke. Iya, untuk menentukan part of speech, noun. Oleh karena itu, ya gimana, Sir, cara menentukannya, gitu ya. Ya, menghafal ya, kebiasaan, habit. Yang pasti kebanyakan, kalau dia nanti contoh admission, ada ion-ion di belakang katanya, seperti action, kata benda admission, ya kan? Kemudian, yang menggunakan ion apa lagi? Contohnya, separation, ya? Itu adalah kata benda. Kemudian kalau kata kerja kan gampang ya. Yang pasti kita melakukan pekerjaan. Contoh berteriak. Kata kerja atau tidak? Kata kerja. Kalau yang namanya currently, umumnya itu berakhiran ly, itu adalah kata keterangan. Currently, kemudian fully, obviously, gitu ya. Nah, kalau macam soak itu kata kerja kedua. Kata kerja pertamanya adalah seek. Maka pertama, kedua, and ketiga ya memang harus dihafal. Gitu ya. Artinya sebenarnya sih sering-sering buka kamus aja sih sebenarnya, sering-sering membaca gitu ya. At least makanya dari S1 sudah banyak kita baca-baca gitu ya.
Itu aja sih sebenarnya, suka membaca sih dan suka membuka kamus kalau nggak tahu. Sama aja sih dengan kita pertama kali belajar bahasa orang lain gitu ya. Macam saya belajar bahasa Jawa gitu ya. Pastikan saya mencoba untuk mencari dulu kosakatanya kan. Contoh ojo lali katanya. Ojo itu apa? Lali itu apa kan gitu. Ojo tidak atau jangan, lali lupa. Berarti ojo lali jangan lu jangan lupa kan gitu. So sama aja sebenarnya penggunaan bahasa itu kan tekniknya gitu. Oke, ma. Kei ma. Kei haula sese. Apa sih? Gak nyambung deh. Oke. Supaya fun aja sih, jangan tegang banget. Ntar gua kalau serius sekali bingung lagi. Kalau ngajar kayak kereta api nggak nyambung. Oke. Oke, coba kita masuk ke pembahasannya ya. Ke pembahasannya, ada di situ yang namanya klausa ya. Klausa daripada meraih surga katanya kan. Dalam bahasa sumber mengalami pergeseran bentuk menjadi frase direct entrance to heaven. Ya, kemudian juga pada frase dengan logat Melayu itu. Logat itu bahasa Inggrisnya apa? Logat itu cara baca, cara membaca kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya nggak ngerti. Itu tadi. Action. Dialect. Iya, dialek bisa, action juga bisa. Ya. Oke. Nah, dengan logat Melayu. Nah, di sini ada namanya kita belajar yaitu adjective clause. Ini yang mau Sir terangkan hari ini ya. Adjective clause. Adjective clause ini sering kita dengar, nanti ada penggunaan yang namanya contohnya adalah who. Ya. Kalau dia untuk manusia, baru manusia. Ada di, ada namanya whom dan ada namanya whose. Bukan whose whose untuk mengusir apa ya, contoh ada kucing whose, bukan gitu ya. Lain lagi kalau ada kucing whose gitu, beda. Ini whose untuk adjective clause ya. Nanti saya terangkan dulu ini, baru kita masuk ke studi kasus. Studi kasusnya seperti frase dengan logat Melayu itu, gitu ya. Sir langsung menerangkan aja ini, menjelaskan ini ya. Ada namanya who. Formula menggunakan who. Who ini diikuti oleh yang namanya adalah yaitu verb atau auxiliary. Ya, sorry. Verb atau auxiliary. Auxiliary, ya. Tahu kan auxiliary itu apa? Ada to be, ada di dalamnya juga have atau has gitu ya. Paham? Paham. Oke, contoh example ADD. Oke. Gak usah lagi itu ATTK ya, example aja. Example-nya, ya, gini contohnya. I talk with the man I talk with the man who is reading a business magazine.
at the cafe. Cafe. Oke. Okay. Halo. Semua. I talk with the man who is, ya. Yeah? Who? Siapa? Baru ada. Ada is. Sudah pernah belajar ini dalam structure? Iya, sudah. Sudah ya? Masih ingat? Tapi ya lupa. Lupa ya. Rasanya enggak panjang-panjang banget ini. Oke, ini saya berikan formulanya biar kamu ingat ya. Ya. Sorry kok bisa gini nih. Oke, jadi who itu dipakai untuk human atau manusia, for people. Di mana who itu plus verb atau auxiliary, ya, jadi setiap namanya who itu pasti kalau kamu cari who pasti dia itu diikuti oleh verb atau auxiliary, ya. Nanti kita akan coba mencari penggunaan daripada who ini nanti dalam teks. Kemudian ada namanya whom. Tapi ini artinya who, whom, whose ini artinya dalam bahasa Indonesia adalah yang. Ya, bukan sayang ya, bukan yang lain, tapi ini artinya yang. Dia yang, nah gitu. Dia yang mencari buku di perpustakaan itu adalah guru saya yang, kan gitu. Nah, orang yang sedang berlari itu adalah keponakanku yang. Ya. Jadi semuanya artinya adalah yang. Ya, atau dengan, ya. Kemudian ada namanya whom, ini diikuti oleh yang namanya subject plus yang namanya verb atau auxiliary. Sorry, whom. Ya, nah jadi contohnya gini, the young girl whom I speak to is my daughter, for example. Okay. Jadi whom plus subject plus verb. Yang berikutnya adalah penggunaan daripada whose. Whose ini menyatakan kepemilikan, di mana ini adalah noun atau verb ing. Ya. The boy whose book I borrow is our. So siapa ni? Our chief of the class. Halo. Sir, itu ya, untuk kata benda atau kata binatang itu yang bukan yang whose, sir. Whose? Oh, ya berarti whose book ya. Kalau binatang itu dia of which.
kita nggak pelajari dulu mengenai binatang.